Ini sebelum dimulai, di sini memang kondisinya gini ya, agak bisik. Di sebelah kiri ada kebon, di belakang ada kandang kambing saya, di depan ada jalan. Jadi seadanya ya videonya. Nah, ini kita akan bahas lagi shortlink legit namanya trial tooling ya. Oke, di sini CPM-nya saya dapat $4. Jadi di sini tuh kita bisa milih yang namanya level. Jadi kamu bisa milih kalau level itu level kesulitannya nanti yang dilewatin oleh orang. Misal kita pilih level 1 itu basic banget ya. Berarti semakin rendah levelnya semakin mudah dilewatin linknya. Dan kalau semakin mudah dilewatin linknya CPM-nya semakin kecil. Tapi kalau kamu pilih levelnya makin tinggi itu linknya makin susah dilewatin tapi kamu dapat CPM yang besar. Contohnya saya di sini saya dapat $4 CPM. Dan kalau kamu ingin tahu saya pakai level berapa, nah di sini ini new skip level has been at higher CPM up to $21. Berarti kita bisa dapat sampai $21. Dan mereka ada ad block system ya. Jadi ini tuh bagus banget untuk kamu. Kalau semakin bagus shortlinknya, itu penghasilan kamu saya jamin makin bagus ya. Karena kalau maksud saya shortlinknya itu nggak ada ad blocknya, itu rata-rata iklannya ke block. Jadi view kamu itu jarang yang kehitung. Tapi kalau di sini ini karena shortlinknya bagus, jadi kemungkinan pokoknya di atas 50% itu link kamu bakalan kehitung ya maksudnya. Nah di sini kita coba lihat, ini saya dapat 70, 47, hari ini baru dapat 6. Ini dapat $4.2, 4.09, 3.8, hari ini dapat 3.9. Ini bisa naik turun ya, tapi rata-ratanya 4.1 dolar ya maksudnya. Nah di sini kamu harus pilih yang namanya level. Kita klik dulu di menu level. Sambil nunggu, kalau kamu ingin traffic yang mudah, kamu bisa klik di Google www.skipmefast.com. Maksudnya www.skipmefast.com ya. Ini kamu baru daftar itu langsung dapat namanya 100 poin bisa kamu pakai. 100 poin ini bisa kamu dapetin untuk 20 klik, 10 klik, ataupun cuman 5 klik ya, ataupun cuman 2 klik. Karena di sini kamu bisa pilih CPC-nya itu 5 sampai 50 ya. Nanti kamu tinggal klik di sini yang namanya add link, terus di sini link short linknya. Oh bukan, ini titelnya, misal ini judulnya. Misal kamu kan ambil link dari voucher pay ya, terus kamu taruh di sini namanya, terus skip URL nya misalnya ini yang kita udah shortener di menu try to link. Terus selanjutnya destinasi URL. Destinasi URL berarti link yang kita perpendek, link aslinya ini ya. Terus CPS-nya ini di sini 5. Nah, saya saranin ini teman-teman hilangin ya. Tapi enggak apa-apa sih, enggak perlu dihilang. CPS-nya minimal 5. Jadi kalau saya punya 95, artinya 5 saya bisa dapat 19 klik ya. Tapi di sini kamu juga bisa 50. Kalau kamu ingin dapat cepet klik, kamu bisa coba di atas 30. 30 ke atas kamu biasanya bisa dapat klik lebih cepat ya. Kalau udah langsung klik submit. Gitu aja, simple. Nah, di sini kebetulan saya pilih level 3, makanya saya dapat $4. Kamu juga bisa pilih level 1, level 2, level 3. Saya nggak tahu level 4-nya ini CPM-nya berapa, tapi saya nggak mau terlalu nafsu, saya pilih level 3 aja. Kalau udah tinggal teman-teman klik submit ya. Dan untuk di sini saya mulai WD. Sebelum WD teman-teman masuk ke menu setting, masuk ke menu profile,
coba kita masuk ke file. Di sini kamu untuk billing address-nya nggak perlu diisi. Ini sorry banget ya, ini soalnya agak bisik. Di belakang juga lagi mau bikin kandang yang baru. Nah, di sini minimal WD-nya itu cukup kecil ya, cuma $1 dan itu satu hari udah masuk ya. PayPal, Payeer itu minimal WD-nya cuma $1. Misal kamu pilih PayPal atau Payeer, tinggal kamu klik di sini. Ini PayPal atau Payeer, kamu klik, setelah itu scroll ke bawah, kamu pilih untuk PayPal, tinggal isikan emailnya di sini. Untuk Payeer ini pilihannya lebih banyak, tinggal nomor akun seperti ini, contohnya, terus email yang didaftarkan di Payeer sama nomor HP yang didaftarkan di Payeer. Ini juga kamu bisa WD ke PUBG Mobile untuk UC ya. UC PUBG Mobile kalau bisa juga. Lalu klik submit. Setelah itu kita masuk ke menu withdraw untuk WD. Ini saya WD di sini totalnya udah 2,5 dolar dan di sini paling lama pembayarannya itu ini terakhir saya WD tanggal 27 kemarin, artinya udah sekitar 27 udah 5 hari ya. Ya udah 5 hari. Coba kita langsung withdraw aja di sini. Paling lama prosesnya itu 4 hari dan nanti kalau WD-nya udah masuk, videonya saya lanjutin lagi ya. Nah, jadi di sini tuh WD-nya udah masuk. Jadi WD-nya itu cuman hitungan jam, mungkin sekitar 3 jam atau 2 jam ini udah masuk. 3 jam ya. 1,21 dolar. Ini kita coba lihat ID-nya. Thank you for choosing our site trytoolink.com. Jadi ini dari trytoolink dan di sini WD-nya udah komplit. Jadi cepat banget ya untuk WD di sini, minimal WD-nya kecil dan pembayarannya sangat cepat. Terus CPM-nya juga tinggi, jadi rekomend banget untuk teman-teman yang mau daftar. Dan mungkin teman-teman kalau WD ke Payeer itu cara nyairinnya gimana? Cara nyairinnya gampang. Nanti teman-teman untuk ke Payeer itu bisa hubungi saya di Telegram. Jualnya bisa ke saya ya. Fee-nya kecil cuma 5%. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau jualnya kemana, minimal jual cuma $1 aja bisa dijual ke saya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.